innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya, tengok innama ada tu hasrin. Innama ni mana sesungguhnya. Bila disebut innama, maknanya tidak ada syarat yang lain yang sesuai kecuali syarat yang Allah akan sebutkan ini. Inilah syarat siapa yang layak menjadi AJK masjid, AJK surau, yang nak jaga masjid menjadi surau ni. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan, menghidupkan rumah-rumah Allah. Syarat pertama apa dia? Man amana billahi wal yaumil akhiri. Yang pertama, mestilah kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya lagi, syarat nak jadi nazir masjid, nazir masjid, nazir surau, pengusi masjid, pengusi surau, AJK masjid, AJK surau. Yang pertama, amana billahi wal yaumil akhiri. Betul-betul. Beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Bila kau beriman dengan dua benda ni, dengan kesungguhan keimanan kau, maka kau ada keberanian nak cakap kebenaran di mana saja kau berada, dan kau takkan peduli apa orang nak kata dekat kau. Sebab kau yakin besok aku mati dan kau juga mati. Rezeki Allah yang bagi, bukan orang lain bagi kepada aku, dan pada kau pun tak ada orang lain bagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Man amana billahi wal yaumil akhiri. Syarat yang ketiga, wa aqama salah. AJK masjid, AJK surau, mesti mendirikan sembahyang. Maknanya datang berjemaah. Datang berjemaah kat surau, datang berjemaah dekat masjid. Jangan datang time mesyuarat aja, mangkuk ayun. Oh, mesyuarat tahu. Dah minta dipilih jadi AJK ni. Allah, na'udzubillah min zalik. Bukan kita semua lemah belaka. Yang cakap ni pun sama 2x5 juga. Kullu bani adam khata'un. Kita semua bersalah belaka. Tetapi Nabi kata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang paling baik di antara yang bersalah ini, orang yang banyak bertaubat. Berusaha nak berubah. Bukan nak kata aku ni rajin sangat berjemaah. Tak. Tapi kadang-kadang kau fikir, sampai bila nak jadi perangai macam ni? Umur makin tua, bukan makin muda. Kalau umur aku makin menurun, kan? Lantak kau lah aku tak pergi sembahyang jemaah. Contohlah umur kita. Aku tahun depan 40. Kali tahun depan turun 15. Paik punya. Kan? Tak. Umur makin meningkat. Besok Allah tanya dekat akhirat. An umrika. An umrihi. Fima afnahu. Umur kau habis ke mana? Kau dengar azan ke tidak? Syarat berjemaah. Kita dalam mazhab Syafi'i, sembahyang jemaah tidaklah wajib. Sunat yang dituntut. Ya? Yeah? Tidaklah wajib. Tapi kau fikirlah. Allah nak bagi pahala 27 dengan pahala sembilan seorang, berapa pahala? Satu pahala, kan? Contohlah, contoh kita buat simple present, ada tawaran, kita akan memberikan, siapa yang datang kita bagi RM27,000, dan siapa tak datang kita bagi RM1,000. Kita dengar tawaran ni, kita kata RM27,000, RM1,000, aku qanaah lah, aku ambil RM1,000 dah lah. Otak kau betul ke? Sudahlah kau, kan? Goblok gedi pun kata tak. RM27,000 masyuk, kan? Kau tak nak RM27,000, kau gila apa? Kau makan pil kuda apa biji kau ni? Kau mesti ambil RM27,000 punya lah. Cakap banyak tak ada. Itu bahasa bodoh lah kita kata. Bahasa dunia. Pahala RM27 di sisi Allah, Allah maha mengetahui berapa banyak pahala tu, kan? Tahu benda tu besar pahala. Tapi wanda, kau ni apa cerita kau ni? Jadi kita duk fikir, ya Allah, kenapa? Kenapalah aku tak berubah? Kenapalah orang lain boleh kau ubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah kita kalau kita sendiri tak nak berusaha berubah. Kena kuat hati tu, kena kuat. Kalau yang malas-malas berjemaah tu, doa banyak-banyak. Jangan putus asa. Kadang-kadang malasnya. Dia tahu jemaah tu penting. Dia tak pergi. Tapi hati dia sentiasa menyesal. Itu lagi bagus daripada orang yang tak pernah menyesal. Ha, biola, biola, biola. Kan? Dia kata, dia tahu ni orang azan. Allah. Layan Facebook, layan lagi, layan. Yang kebetulan yang melayan tu pula awet. Oh, lagi lah kan. Ni kalau tinggal ni makruh ni. Tapi dalam hati dia menyesal, ya Allah, jahatnya aku. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, aku pun nak jadi orang baik macam orang lain. Tolonglah ya Allah.
doa banyak-banyak sampai Allah menggunakan kepada kita rasa hati bimbang kalau tak pergi jemaah. Allahu Akbar. Bila Allah dah bagi perasaan macam tu, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali perasaan macam tu. Bila kau tak pergi berjemaah, kau akan susah hati. Ya Allah, kenapalah? Apa teruk sangat aku ini? Ya Allah, apalah dosa aku ni? Ada perasaan macam tu. Itu yang Nabi kata apa? Antara orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar besok kan? Saba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan di hari akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Antaranya siapa dia? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Lelaki yang hatinya sentiasa teringat-ingat dekat masjid. Lepas ni sembahyang, lepas sembahyang subuh, lepas wirid, lepas doa, terus teringat. Ya Allah, nanti Zuhur izinkan dia aku jemaah sekali. Ha, macam tu, ada perasaan macam tu. Dia tengok jam pukul 12. Ni kejap lagi Zuhur ni, kena jemaah ni. Kena ada perasaan macam tu. Walaupun dia lepak kedai mamak, contoh. Kan? Tapi dia kena ada perasaan macam tu. Insya Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah takkan sisihkan kita, insya Allah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis sembahyang Zuhur, semua lepak makan, kerja musyarat meeting, badan letih, tengok ish, ni kan kau terlelap kejap ni kan, terlepas pula asal aku. Ya Allah, sayangnya lah jemaah asal ni. Ya Allah, contohlah, contoh kan, ada perasaan macam tu. Maghrib insya Allah lah jadi baik belaka, aku baik, korang baik belaka. Maghrib ni pasal dia, maghrib ni kan lepak, relax. Isyak pun insya Allah, alhamdulillah, ya, kita dah alang-alang maghrib, kita dah ajak kepada isyak kan. Ni nak subuh pula, subuh pula ni kan. Ni belum yang lepas sembahyang ada kiamulai dekat futsal, contoh. Dan ada kiamulai dekat court badminton, contoh. Ada kiamulai adalah merempit sana mana kan. Rempit-rempit juga, tapi besok subuh berjemaah saya, contoh. Kita pun dah niat, letak jam keliling kepala, bom tangan, C4 semua di belakang niat. Dynamite nak bagi meletup, bagi kejut. Berdebam. Allah. Mesti mendirikan sembahyang. Sebaik-baiknya mesti berjemaah. Wa ataz zakah, menunaikan zakat kalau dia berharta. Kemudian syarat yang paling penting, walam yakhsha ahadan. Dalam syarah, walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh jadi AJK masjid. Tapi kalau jadi AJK masjid, jadi AJK surau, nak jemput penceramah pun tak berapa nak berani, takut dengan laporan orang, tak payah jadi AJK masjid. Kau jadi AJK karaoke lagi bagus. Cakap banyak. Kalau orang datang menyampaikan kebenaran, kau kena support. Kalau dipanggil, kau jawab. Kau pertahankan dia. Ini kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Kena beranilah. Sebab tu Allah letak syarat. Nak jaga rumah Allah ni syarat yang seterusnya, yang syarat yang pertama apa dia? Man amana billahi, beriman pada Allah. Wal yawmil akhir, beriman dengan hari akhirat. Wa aqama salah, jaga sembahyang. Wa ata zakah, bayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut hanya kerana Allah. Jadi bila tak takut kepada Allah, tak takut kepada Allah, mudah buat kerja. Kita on aja. Terbuat aja. Yang penting Islam tertegak. Yang penting biarlah orang nak berasa hati, asalkan Allah tak berasa hati kat kau.